Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, ketemu lagi dengan saya Mas Novianto di channel kesayangan kita Novian Entertainment. Saat ini, saudara-saudara semua, aku wis nok desa Banyubiru, tepatnya Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dan saya akan menuju desa Rowoboni. Ada apa di sana? Ikuti terus perjalanan saya. Oke, Kang Mas Bayu, ini adalah memulai kita masuk ke areal Candi Dukuh di Desa Rowoboni. Ya, pemirsa, kita sudah mulai memasuki Desa Rowoboni. Wow, keren pemandangannya pemirsa. Areal persawahan membentang luas. Pohon-pohon kelapa tinggi menjulang. Ya pemirsa, ini warga sekitar memanfaatkan enceng gondok untuk dijemur, dibuat kerajinan, dan dijual. Ya Kang Mas Bayu, ini adalah gerbang menuju Candi Dukuh. Candi Dukuh, Kabupaten Semarang, Kecamatan Banyubiru. Yuk, kita susuri jalanan setapak, melewati perkebunan, kebun-kebun, tegal-tegal. Sekarang mulai menyusuri tangga yang cukup bikin ngos-ngosan Kang Mas Bayu. Mendaki puncak, tumpuk-tumpuan batu bata dibuat tangga menuju lokasi Candi Dukuh Brawijaya. Ya,
Pemirsa, situs Candi Dukuh adalah situs cagar budaya peninggalan zaman peradaban agama Hindu dan dipercaya peninggalan Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Maka dari itu Candi Dukuh juga disebut sebagai Candi Brawijaya. Nah, ini adalah penampakan Candi Dukuh Brawijaya yang berada di Dusun Candi Dukuh, Kelurahan Rowoboni, Kecamatan Banyu Biru. Kita akan lihat sekeliling penampakan candinya. Ini adalah tumpuk-tumpukan batu candi yang belum ditata atau dibugar ulang, dan ini candinya. Dipercaya sebagai petilasan Prabu Brawijaya. Candi dibuat untuk memperingati kejayaan Kerajaan Majapahit. Oke, Kang Mas Bayu, di belakang saya penampakan Candi Dukuh yang berada di Dusun Dukuh, Rowoboni, Kecamatan Banyu Biru. Sampai sekian dulu vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.